debat mbek tiyang Yahudi. Wong Yahudi ku pinter-pinter, seneng mempermalukan Nabi Muhammad. Suatu saat Nabi Muhammad ngendikan la adwa wala tiarota wala hama, ora ana penyakit menular. Ngendikane di depan umum Nabi. Wong Yahudi seneng kali ini kena Muhammad. Dan nyebut Muhammad itu sahibukum. Dadi anggere ketemu Ali Abu Bakar, sahibukum kali ini mesti keliru. Akhirnya ana unta gudiken dijejer unta waras, sak kandang gudiken kabeh. Seneng wong Yahudi Muhammad dipanggil depan umum, ya Muhammad teori Anda salah. Ini unta waras kabeh tak jejer sing gudiken. Gudikan kabeh. Berarti teori Anda enggak ada penyakit menular itu salah. Ya, Nabi Muhammad wong nabi serawuh di debatnya spontan Nabi ngendikan, "Fama yujaribul awal, sing gudikan pertama ketularan sapa?" Jadi nyongkone wong Yahudi kan diskusi ke yang ketularan, untuk kedua, ketiga, keempat sing ketularan. Ternyata Nabi didatangkan mau dipermalukan, "Lho iki mat buktine ketularan, kata Anda enggak ada penyakit menular." Terus Nabi langsung menunjuk unta yang pertama gudiken, "Fama yujaribul awal, sing unta pertama gudiken ketularan sapa?" Kowe ku asli mat lah, ya maksudku ya sing iku. Jadi wong Yahudi mon nyongkone Kanjeng Nabi wis entek elmune gara-gara. Mulane kira dipilih dadi nabi, kira-kira ya ora iso, mergo kira-kira ya. Oke. Anggap saja ini adalah virus-virus yang bertebaran. Kemudian ini ada 6 orang. Jika dari 6 orang ini yang pertama kena virus adalah nomor 1 ini, kemudian orang kedua yang keserang virus adalah ini, maka akan dianggap bahwa orang pada nomor 1 ini menulari orang kedua, padahal virus ini sama-sama menyerang mereka. Hanya kebetulan yang nomor 1 ini lebih awal terkena virus, maka ia akan tertuduh sebagai pembawa virus. Berikutnya orang ketiga keserang, mungkin akan ada anggapan bahwa ia tertular dari orang nomor 1 atau nomor 2 dan begitu seterusnya. Misalkan yang keempat adalah orang ini, yang kelima orang ini, yang keenam orang ini. Mereka sama-sama keserang virus yang bertebaran, tapi karena yang pertama kali terserang adalah nomor 1 ini, maka orang nomor 1 ini dianggap sebagai penular pasien-pasien berikutnya. Jadi itu teorinya, sama-sama teori mungkin bisa benar dan bisa salah.